Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kokuchi. Kali ni Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Masihkah anda ingat pada wartawan Otai TV3, Datuk Karam Singh Walia? Ini keadaan terkini beliau. Datuk Karam Singh Walia, siapa tak kenal dengan Otai ini? Beliau sering muncul menerusi buletin utama. Dilahirkan dari keluarga bekas polis Punjabi Singh di Teluk Intan, Perak pada 1959. Datuk Karam Singh Walia merupakan wartawan penyiaran di stesen televisyen swasta negara TV3 yang telah berkhidmat sejak tahun 1995 hingga bersara pada 2014. Semasa di TV3, Datuk Karam Singh memenangi pelbagai anugerah kewartawanan atas pelbagai laporan eksklusif mengenai isu-isu alam sekitar dan kemasyarakatan. Beliau terkenal dengan gaya laporan uniknya yang diakhiri dengan peribahasa dan pantun-pantun yang cukup mendalam serta mencuit hati. Gaya laporannya itu membantu melonjakkan populariti siaran buletin utama TV3 untuk sekian lama. Bekas guru sekolah menengah dan pensyarah universiti itu sebenarnya menjadi wartawan secara tidak sengaja. Dalam temubualnya bersama The Sun, beliau menceritakan sejarah bagaimana dirinya boleh berkecimpung dalam dunia kewartawanan. Penyertaan saya dalam bidang kewartawanan tidak dijangka. Terdapat wabak denggi kronik di kawasan perumahan saya yang meragut beberapa nyawa. Saya menghubungi majlis tempatan tetapi tiada tindakan diambil. Saya masih ingat apabila seorang pegawai majlis mengijik dan mencabar saya untuk melakukan sesuatu mengenainya. Itulah yang menyuntik semangat saya. Sudah tentu keputusan saya meninggalkan bidang akademik mengejutkan keluarga saya. Tetapi keputusan saya adalah untuk menggoncang dan menggetarkan hati orang yang salah, katanya. Dalam satu kejadian yang tidak dapat dilupakan tahun 2000, ketika mendedahkan kemerosotan alam sekitar secara besar-besaran di Cameron Highland, Karam telah dikejar oleh beberapa penyerang yang bersenjatakan parang di Brincang dan dia terpaksa mencari perlindungan di balai polis daerah. Ramai orang cuba menutup mulut saya. Saya telah mengalami kerugian peribadi dan ancaman terhadap keselamatan keluarga saya. Rumah saya dipecah masuk, digeledah dan kereta saya dicuri pada tahun 2009, katanya. Beliau turut menitiskan air mata apabila mengenangkan hari pelaporannya kerana mengakui tidak berdapat meluangkan banyak masa untuk melihat tiga anaknya membesar. Ini adalah salah satu pengalaman sedih saya. Saya tidak dapat melihat anak-anak saya membesar. Malah makan malam untuk saya adalah pukul 2 pagi. Saya bersyukur kerana isteri dan anak-anak saya memahami profesyen saya. Tanpa pengorbanan mereka, tiada apa yang menjadi kenyataan, katanya lagi. Datuk Karam Singh telah memenangi 4 kali anugerah Malaysia Press Institute Wartawan Televisyen Alam Sekitar Terbaik pada tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 dan 2 kali anugerah Seri Angkasa. Beliau telah dikurniakan dengan anugerah Darjah Indra Mahkota Pahang di IMP yang membawa gelaran Datuk oleh Sultan Pahang pada tahun 2011. Karam kini bersama Jabatan Relawan Malaysia sebagai penolong pesuruhjaya kehormat bagi kontinjen Sabah. Beliau telah menetap bersama keluarganya di Kelang, Selangor. Nama beliau kembali diingati selepas tular satu video kompilasi dirinya sebagai wartawan di laman TikTok. Setakat ini, video tersebut mendapat sebanyak 1.5 juta tontonan dan lebih 100 ribu tanda suka. Di ruangan komen, rata-rata warganet mengatakan mereka rindu akan wartawan yang bersemangat itu. Ramai mengakui suka pada gayanya yang lain daripada yang lain.
Dek yang sering memberi pantun dan sindiran secara halus semasa menjadi wartawan dulu. Satu fakta menarik berkaitan Datuk Karam Singh Walia ini, beliau memiliki sebuah buku yang mengandungi lebih 4,000 peribahasa Melayu yang beliau bawa ke mana-mana sahaja sebagai rujukan. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.